Medan saya. Sampai Kalimantan, Maluku, Papua, Medan, nyampe seluruh Indonesia. Indonesia berarti udah pernah ya Pak? Seluruh Indonesia udah pernah. Sering. Ambil Kalimantan kok sering. Iya, iya. Pengalaman menarik ketika mengisi acara ketika di mana dan kapan? Yang pertama. Iya, yang menarik ketika mengisi acara itu di mana dan kapan? Oh, yang di daerah Indonesia pertama. Iya. Maksudnya lama-lama baru Kalimantan, Papua itu ya udah lama. Kami sering tinggal di Malang. Sering ya. Pertama kalau kita belajar sulap ya, dari kapan dan yang identik sulap dengan Pak Tari itu sulap yang seperti apa? Oh, sulap seperti apa? Kertas, dapat kopek, tinggal kuel, tinggal kepel, tinggal bola sampai bundar. Gebrang terbang dari buruk. Itu belajar dari mana? Susah nggak sih Pak belajar sulap? Aku nggak belajar, bisa sendiri. Jadi nggak ada ajar. Iya benar, saya belajar sama yang belajarin. Gak tahu, saya bisa sendiri. Orang parah buat masak kayak mateng. Kalau gitu, saya potong-potongan. Sini, siram yang tanah. Buat goreng mah. Kok bisa Pak? Ini kan namanya sulap yang bisa. Ya master ya, apa yang gak bisa kan master, pinter. Berarti enak ya, gak usah beli kompor, gak usah beli gas, pakai topi bisa mati. Bisa, nanti topi buka. Topi buka. Susah? Enggak, gampang. Nanti topi buka, taruh penggorengan kayu-kayu. Terus kayu sini, terus di sirmet sana, buat taruh penggorengan, nyala, mata. Iya gitu. Oh gitu. Iya. Terus kalau joget cepongan, syarat pakai kaos tangan nih. Tangan dua-dua dibakar ya. Iya. Udah dibakar. Ini lah pertama pakaiin, udah pakaiin siram ya tanah tuh gas apa lah pokoknya mau bensin apa. Iya. Mau siram bakar nyala joget. Ya, bisa. Iya oh. Bisa. Apa namanya api sih bisa mulut jarum sirah tuh bisa dari mulut dan gini kasih makan ntar udah tarik kereta panjang ya ada dari sini terminal panjang jauh berarti kalau dari terminal ya namanya sulap ya bisa tapi nggak ada yang menarik kayak gini gini ikul gini gitu ntar orang nanya batara itu kereta banyak dari mulut dari mana ya siapa ya dari mulut dia masa dari mulutmu kan mana burung ini kan belum jarumnya belum sinetnya belum burungnya kan terakhir burung kertas dulu kertas dulu udah kertas sampai burung dia kan orang bengok ini dari mana ya batas dari mana ini perut iya aja ya kawat yang kawat jemuran baju kan ada kawat jemuran panjangnya sakit apa dikeluarin dari mulut? Ya, sulapnya nggak sakit. Anda nonton gini keluar sana, cuma lagi nonton gini, lalu ngeri nanti ditutupin tapi nggak tahu. Gini, nontonnya kan ngeri hasil keluar dari mulut banyak sih ya. Kan ngeri gini. Apa itu ngomong? Nah, mungkin banyak lihat tapi ngeri. Ketawa. Tapi yang lebih seru apa goreng di atas kepala nangis. Apa berdiri goreng di atas kepala. Patar. Tidak patar karena mata sedih banget. Kayak dia nangis aku nangis. Yang nonton nangis, yang nonton nangis. Soalnya aku orang enggak tegaan. Iya. Patar. Pas nanti kan depan. Aku cukup nangis yang nonton nangis yang ditonton nangis ya sedih sih dia sedih aku gak sedih bakal gak sama Patarno ya kan nengon yang lagi nangis ya perut nong gitu
ini lagi sidang lah Pak Tarno tidak tanggapannya. Ini lagi-lagi ada kecelakaan bis, kan sebelumnya ada lagi kecelakaan yang Putra Fajar ya. Itu juga meninggal juga banyak Pak, ada 11. Nah ini ada lagi kecelakaan bis rombongan tadi itu SMP PGRI 1 Wonosari. Melihat tentang kejadian ini Pak Tarno seperti apa melihatnya Pak? Lagi-lagi ada lagi kejadian rombongan tadi itu yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Ya kasih ya. Ya kasih ya. Ya kasih ya. Sebaiknya menurut Pak Tarno, kalau studi tour itu emang harus wajib ikut atau kan kebanyakan orang masih polemik ya, ada pro dan kontra, katanya itu hanya mengambil-ambilan uang, bayar mahal dan segala macam, tapi akhirnya menjadi korban jiwa. Menurut Pak Tarno, baiknya diadakan studi tour atau tidak? Karena kan seringkali diadakan studi tour sering kecelakaan bisnya. Lemas soalnya, nah, ya, kalau memang tubuh sih ya, kalau itu punya semangat ibarat kalau anak baik di dalam kota aja ya Pak, daripada harus keluar kota, biaya mahal. Iya. Kalau di dalam kota mungkin lebih murah dan tidak ada risiko kan.